tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Cikampek, stasiun besar yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Stasiun ini memiliki percabangan ya ke arah Bandung dan ke arah Cirebon. Dua-duanya jalur utama. Wah, saya benar-benar harus ekstra sabar di Cikampek ini, kawan. Panasnya luar biasa. Muka langsung menghitam dalam hitungan jam hunting di Cikampek ini, luar biasa keren. Kita akan nyegat KLB yang istimewa, KLB Joko Kendil, bersama teman-teman dari Rail Fan Cikampek dan Kang Hari. Kita akan cegat keretanya ya. Mungkin baru mau masuk Karawang kali ya. Kita sabar dulu, kita tunggu keretanya merapat stasiun Cikampek. Kereta yang akan masuk terlebih dahulu yaitu kereta dari arah timur. Kereta api Fajar Utama Jogja sudah melintas langsung stasiun Cikampek. Masih nunggu KLB, kira-kira masih di mana ya? Sekarang. Semangat Kang, nyegat semangat. Semangat, masih tetap semangat sampai sore. Baik, panas kayaknya Kang. Baik, panas. Asal di stasiun. PJL deh. Hah, eta. Oke, kita tunggu KLB nih. Masih di mana kira-kira ya? Ini dia kawan KLB yang kita tunggu-tunggu, KLB Joko Kendil yang menjadi incaran para pecinta kereta api, khususnya Rail Fan Cikampek yang sudah standby di sini. Kereta hijau-hijau Joko Kendil IW38221. Oke, Joko Kendil sudah tiba dan berhenti di stasiun Cikampek. Kereta ini melayani rute dari stasiun Manggarai hingga Cikampek pulang pergi tanpa ada penumpang, hanya petugas saja yang berdinas. Jadi ini diuji cobakan saja kawan, bolak-balik seperti itu. Yang penting momennya sudah dapat, kereta Joko Kendil saat ini masuk stasiun Cikampek. Kita akan coba videokan ya. Tibanya di stasiun Cikampek, dua kereta Joko Kendil ini diperiksa oleh tim dari Balai Asa Manggarai karena tadi kecepatannya cukup lumayan ngebut kawan, dari Jakarta hingga sekarang tiba di stasiun Cikampek. Jadi dilakukan pengecekan terlebih dahulu, nanti kereta Joko Kendil ini akan kembali pulang ke Manggarai ya. Sekarang ada kereta yang melintas langsung stasiun Cikampek di jalur 4. Saya masih ingin meliput kereta Joko Kendil ini dari dekat kawan. Bagus banget ya keretanya ya. Lokomotifnya dilansir nih. Dua kereta tua ini masih kelihatan gagah ya sekarang. Walaupun umurnya hampir 100 tahun nih. Mantap. Lokomotif yang tadi menarik Joko Kendil saat ini akan diputar di turntable stasiun Cikampek. Jadi balik ke Jakarta itu harus dengan ujung pendek lagi ya. Nanti kita mah mengabadikannya pas
lokomotifnya disandingkan dengan rangkaian. Sekarang sedang dalam tahap proses diputar tuh ya. Selagi kita menunggu langsiran Joko Kendil, ini ada kereta masuk, kereta api Walahar. Kereta api Walahar masuk stasiun Cikampek jalur 3, tujuan akhir stasiun Cikarang. Ini Joko Kendil masih belum beres nih langsirannya. Langsiran lokomotif milik kereta Joko Kendil. Siap disandingkan dengan rangkaian. Kita nggak bisa nyebrang ya karena mau ada kereta kontainer. Kereta kontainer bentar lagi melesat di Cikampek. Kontainer sudah melintas, Joko Kendil sudah siap untuk diberangkatkan. Lokomotif sudah disandingkan dengan rangkaian. Kereta api Joko Kendil siap untuk diberangkatkan dengan lokomotif CC209212 di Poinduk Cipinang. Diberangkatkan dari stasiun Cikampek untuk tujuan akhir stasiun Manggarai. Alhamdulillah udah kenyang nih. Siap tunjuk sebut dari Bapak Masinis. Gak ada kondekturnya ini mah. Oh ada kondekturnya, sorry. Ada gak ya? Ternyata kereta Joko Kendil ini gak ada kondekturnya. Itu tadi kondektur Walahar. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Kereta Joko Kendil buatan tahun 1938 yang sampai saat ini masih terawat walaupun banyak beberapa perubahan ya. Udah beres deh hunting di sini. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Di jalur 6 itu terdapat kereta api Walahar tujuan akhir stasiun Purwakarta. Hatur nuhun. See you next time. Wahirono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.